Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'udun an ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'udun an ra'iyati. Dan siap apa yang kamu pimpin, siap apa yang kamu buat, siap apa yang kamu lakukan, setiap bibit-bibit yang kamu kerjakan sebagai pemerintah, maka kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan rakyat kamu. Sebab itu jangan kita ingat menjadi pemimpin ni seronok. Jangan kita ingat menjadi pemimpin kita glamour dengan gelaran yang amat berhormat dan seumpama. Maka bila Allah menyatakan itu wa atau zakat, apa antara hubungan pemimpin, hubungan pemerintah dengan rakyat, manusia dengan manusia? Antara yang paling besar ialah untuk melaksanakan maqasid syariah. Maqasid syariah yakni untuk melaksanakan tujuan syariah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kerajaan negeri Selangor atas kepentingan politik, atas nak melepaskan nafsu amarah kepada Khalid Ibrahim, seolah-olah kononnya apa sahaja yang dilakukan oleh bekas menteri besar, suatu yang salah, suatu yang silap. Inilah dia balasan, membalas dendam di atas bekas menteri besar Selangor yang lepas. Kalau kita berbalik kepada maqasid syariah, walaupun saya nak sentuh sedikit, walaupun petang tadi apabila majlis tertinggi Pakatan Rakyat menolak hukum hudud yang telah diputuskan oleh kerajaan negeri Kelantan, yang telah disepakati oleh adun-adun daripada UMNO, kita lihat bagaimana kejahatan, kebiadaban pimpinan PKR yang dipengerusikan oleh Presidennya Azizah menolak hukum hudud dengan memberi tiga alasan. Pertama ialah kononnya hukum hudud ini tidak menepati maqasid syariah. Yang kedua, tidak memenuhi fiqh aulawiyah. Dan yang ketiga, kononnya bertentangan dengan maslah ummah. Saya nak tanya kepada pimpinan PKR, ulama mana yang dirujuk? Apakah dirujuk kepada ulama yang bernama Tan Chua? Apakah dirujuk kepada ulama yang bernama Teresa Kok? Apakah dirujuk kepada ulama yang bernama Ronnie Liu? Apakah dirujuk kepada ulama yang bernama Hana Yu? Apakah dirujuk kepada ulama yang bernama Lin Kisya? Apakah dia merujuk kepada ulama yang nama Lin Guan yang digelar sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz? Lin Guan ni tuan-tuan bayangkan, hebat tak hebat, digelar dengan satu gelaran Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kepada